Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semangat pejuang Pramigasi yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan. Nah, pada sore hari ini kami akan berangkat ke SP6 untuk menyampaikan donasi sedikit ini dari amanah masyarakat yang ada di 2 UPT untuk mengunjungi adik bagus yang mungkin kurang lebih 1 bulan yang lalu mengalami kecelakaan di SP6. Nah, mudah-mudahan dengan donasi dari amanah masyarakat yang nanti kami sampaikan sedikit banyak bisa mengurangi, membantu beban mereka untuk proses penyembuhan. Ikuti perjalanan kami. Menuju ke SP6 ini tidak sendiri teman, kami akan membawa salah satu juga anggota paguyuban Punggawa. Punggawa itu sendiri dibentuk dari personelnya RT-RT yang ada di 3 UPT dari SP5, 5A, dan SP6. Nah, mungkin nanti bisa kami perkenalkan untuk teman kami. Nah, ini selamat sore Pak Eko. Selamat sore Pak Lumilan. Nah, di sore hari ini kan kita akan sama-sama untuk menyampaikan amanah dari warga dari SP5A dan SP5 yang kemarin kebetulan untuk dengan ikhlas membantu dana untuk adik bagus. Ya, nanti yang kita serahkan, lu tanyakan Pak Eko. Selama ini kan sampean juga terlibat di kepengurusan Punggawa yang kita bentuk dari RT. Nah, Punggawa sendiri itu memang sudah lama, mulai SP5 sudah kami bentuk. Kebetulan ketuanya saya sendiri. Nah, harapan Pak Eko untuk Punggawa sendiri ini bagaimana selama istilahnya kita bekerja di 3 UPT ini? Ya, terima kasih Pak Tumilan. Punggawa sendiri bagi kami khususnya RT yang bergerak dan umumnya untuk masyarakat mungkin sedikit banyak membantu, karena Punggawa sendiri bergerak di bidang sosial budaya. Sosial ini maksudnya kalau ada warga dari 3 UPT tersebut, misalnya ada yang sakit, ada yang kena masalah apa, yang penting masalah itu dalam segi positif, Punggawa sendiri secara tidak langsung berani untuk membantu semampunya untuk meringankan beban warga dari 3 SP tersebut. Dengan untuk bidang budaya, Punggawa sendiri dari 3 SP sudah ada budaya-budaya yang lain sifatnya untuk mempersatukan warga-warga transmigrasi yang di 3 UPT tersebut Pak Tumilan. Oke, makasih. Mungkin satu atau dua pertanyaan lagi Pak Eko. Pak Eko sendiri itu asalnya dari mana untuk tran di SP5 ini? Kebetulan sampean kan tinggalnya di UPT SP5A. Saya sendiri Pak berasal dari Jawa Tengah,
Tepatnya saya dari Desa Kelurahan Bulukerto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Mungkin itu waktu Milan. Ini sudah nyampe tempatnya Mas Bagus, Bapak Samsul SP6. Sinten, Pak? Video. Ini Pak Samsul, bapaknya Mas Bagus yang kemarin kena tapi musibah. Cerah.